Insinyur Soekarno menyempatkan diri mampir ke Cibarusah untuk Polsek Pebayuran menggunakan bekas rumah tuan tanah yang terkenal di Pebayuran. Adalah kelenteng tertua di Kabupaten Bekasi, didirikan sejak abad ke-18. Komplek perkantoran Kabupaten Bekasi berbentuk segi lima atau pentagon. Nama Kecamatan Bebelan ternyata asalnya adalah dari nama tuan tanah asal Tiongkok. Bekasi dulu menjadi pusat kerajaan Segara Pasir di zaman prasejarah. Bekasi mempunyai tokoh serupa Robin Hood nih, namanya Entong Tolo. Halo, terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya Persanggi di channel Persanggi Story. Kali ini kita akan bahas tentang fakta-fakta dan sejarah menarik tentang Kabupaten Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya. Mari kita mulai. Yang pertama, Kabupaten Bekasi sebelum tahun 1950 bernama Kabupaten Jatinegara. Wilayahnya mencakup Jatinegara, Klender, Pondok Kopi, dan Cipinang. Yang kedua, pada zaman kolonial Hindia Belanda, Bekasi ditulis dengan Bakasi, B-A-C-A-S-S-I-E. Kata tersebut pernah ditemukan pada sebuah plang di stasiun Lemah Abang, Kecamatan Cikarang Utara. 3. Bekasi mempunyai tokoh serupa Robin Hood nih, namanya Entong Tolo, seorang pencuri yang memberikan hasil curiannya ke rakyat miskin. 4. Neneng Hasanah Yasin adalah bupati perempuan pertama dan yang termuda di Kabupaten Bekasi. Saat dilantik, tanggal 14 Mei 2012, Bu Neneng berusia 31 tahun 8 bulan. Yang 5. Bekasi memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa Bekasi yang dipengaruhi dengan bahasa Betawi dan Sunda. 6. Bukti luas wilayah Kabupaten Bekasi yang dulu adalah adanya nama jalan Bekasi Timur dan Bekasi Barat di Cipinang dan Pondok Kopi. 7. Jika disingkat, Kecamatan Tambun Selatan dan Utara akan membentuk sebuah akronim feminim, yaitu Tamsela dan Tamara nggak pakai Blesinski. 8. Jika dilihat dari Google Earth, komplek perkantoran Kabupaten Bekasi berbentuk segi lima atau pentagon, yang menyimbolkan makna keseimbangan. 9. Etnis Betawi dan Sunda adalah penduduk asli di Kabupaten Bekasi. 10. Menurut sejarawan dan antropologi Betawi Ridwan Saidi, Bekasi dulu menjadi pusat kerajaan Segara Pasir di zaman prasejarah. 11. Nama Kecamatan Bebelan ternyata asalnya adalah dari nama tuan tanah asal Tiongkok yang bernama Lan. Nah, masyarakat di sana atau pribumi setempat biasanya manggil Pak Lan ini ya dengan Baba kan? Ya jadinya Babalan. Lama-kelamaan jadi Babelan. Nah, Babalan yang tanahnya luas banget menjadi cikal bakal dari nama Babelan yang menunjukkan nama suatu daerah ini. Babelan. 12. Kampung Gabus di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara memiliki julukan sebagai kampungnya para jawara dan terkenal seantero Jabodetabek. 13. Pada dekade 1970-an, Kali Bekasi airnya masih sangat-sangat jernih. Sampai-sampai ikan yang ada di dalamnya terlihat indah berlarian ke sana kemari. Belum marak budaya yang namanya potas dan nyetrum ikan di sana kan? Dan airnya dapat diminum atau dikonsumsi. 14. Masjid Al-Mujahidin di Kecamatan Cibarusah pernah menjadi tempat pelatihan Laskar Hizbullah Salililah pimpinan Kiai Haji Wahid Hasyim pada tahun 1937 untuk persiapan melawan tentara Hindia Belanda. 15. Dalam perjalanan menuju Jakarta dari pengasingannya di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno menyempatkan diri mampir ke Cibarusah untuk memberikan wejangan, arahan, dan semangat untuk para pejuang. 16. Markas Polsek Pebayuran menggunakan bekas rumah tuan tanah yang terkenal di Pebayuran. Gedungnya sendiri itu sudah dibangun sejak tahun 1930. 17. Di Bebelan terdapat tempat di mana banyak ditemukan artefak dan fosil purbakala, yaitu di Desa Buni Bakti dan Desa Muara Bakti. Di tempat itu ada sebuah situs yang namanya Situs Buni. 18. Bangunan tertua di Kabupaten Bekasi adalah Saung Ranggon yang terletak di Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat. Dibangun pada abad ke-16 dan ditemukan kembali pasca hilang pada tahun 1821. 19.
Kelenteng Tek Seng Bio di Desa Karangasih, dekat Pasar Lama itu ya, adalah kelenteng tertua di Kabupaten Bekasi, didirikan sejak abad ke-18. Jangan lupa juga subrek, like, komen, dan share-nya. Eh, tidak apa baik. Lailok, kita kagak disubrek. Abong ge anu, ampe kagak disubrek mah. Lanjut ya di part kedua, kita mau ngopi dulu ah. Masih banyak nih yang lainnya, tungguin ya.